Oke. Pak Oso di setiap wawancara dengan Bang Daud, Bang Daud selalu bilang bahwa Pak Oso ini adalah sosok, salah satu sosok yang paling berjasa di karirnya. Dan hari ini, 4 gelar juara dunia akhirnya didapat lagi oleh Daud. Pak Oso, sebagai orang tua dari Daud, apa yang Bapak rasakan? Daud memang hebat. Dia dari bawah, dari sebuah kampung yang kecil, tempat kami dilahirkan, yang namanya Kayu Utara, Sukadana, dan di situ menumbuhkan juara-juara yang tidak mau ya sombong dan selalu bersahabat kepada semua orang di seluruh Indonesia. Contohnya Daud, ya kan? Dia tiba-tiba bukan hanya sebagai petinju, tapi sekarang juga sebagai senator. Dan suara terbanyak di seluruh kamar. Dua Kalimantan. Gila ini. Ah, ini tuh pukulan Om Oso dari awal saya memulai karir. Selalu di Kening Raya. Tanda berkat dari beliau. Dulu cerita dong tadi, lawan Honda bang. Setelah 2 tahun tidak bertanding. Bertanding lawan Honda beberapa kali juga dipojokkan juga sama Pak Rizu. Tadi bagaimana strateginya sehingga bisa aplikasinya itu bisa menjadi sangat lawan? Saya memang sengaja tidak buru-buru tim berminta untuk jangan buru-buru. Om Oso disuruh memberikan apa-apa, jangan buru-buru. Jadi sebetulnya arah dari Om Oso juga salah satu yang membuat saya tidak perlu buru-buru karena masyarakat pengen melihat event ini. Dan alhamdulillah puji Tuhan malam hari ini hiburannya juga bisa menghibur masyarakat khususnya Kalimantan Barat dan tentunya bangsa Indonesia. Bang, kalau abang lihat tadi bagaimana bang? Teknik dari Karizu sendiri bang, dan abang sendiri kan terlihat pelipis abang di keduanya juga berdarah nih bang. Ya seperti kebanyakan video Amerika Latin, dia memang punya gebrakan yang luar biasa, maksudnya konsisten. Tapi saya menunggu momentum, dan menunggu momentum, saya tahu ada momentumnya kapan dia memang nanti kritis dan pada akhirnya bisa saya selesaikan. Bang, seperti abang sampaikan kemarin, Karizu memang banyak memukul dan tahan stamina nya bang ya? Iya. Dan kelebihan Daud selalu main di tali. Dia nempelkan badannya untuk menguras tenaga lawan. Ya. Dan itu ciri khasnya Daud. Dan Daud berkelahi, bertinju, persis Pacquiao. Ngomong-ngomong sama Pacquiao. Dia memang cocok untuk melawan Pacquiao. Jadi gimana nih? Apa? Bang Daud kita serahkan kepada bapak kita ini. Saya secara pribadi siap. Tinggal nanti manajemen berkomunikasi untuk itu. Ya, bulan depan Bang Daud pelantikan nih bang. Ya. Tapi juga ada rencana main lawan Pacquiao lagi ya? Atau ada pertandingan-pertandingan lain? Ini sedang digodok. Sedang digodok dan nanti tentunya melihat perkembangan situasi. Tapi malam ini saya